Hai guys, balik lagi sama Easy Creator. Saat kalian sedang menyelesaikan suatu pekerjaan, kalian tentu membutuhkan suatu alat bantu kan guys? Nggak heran jika banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk membuat suatu alat perkakas yang bisa mempermudah kamu dalam bekerja. Nah, berikut ini adalah beberapa peralatan keren yang bisa mempermudah pekerjaan kalian versi Easy Creator. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa buruan subscribe ya buat support channel ini agar bisa terus memberikan video-video menarik buat kalian. Number 1. Forearm Forklift Harness. Pasti kalian pernah merasa kesulitan pada saat mengangkat atau memindahkan barang berukuran besar kan guys? Bahkan memerlukan beberapa orang untuk mengangkat sebuah lemari. Ribet ya guys? Tapi tenang saja guys, karena sekarang sudah ada forearm forklift harness. Strap ergonomis ini sangat membantu dalam mengangkat barang berat dengan mudah dan benar. Hanya memerlukan 2 orang saja, proses memindahkan barang berat jadi mudah. Sepasang tali ajaib ini bisa mengurangi beban barang hingga 66%, sehingga barang tersebut akan terasa lebih ringan ketika dibawa. Tali yang cara kerjanya mengadopsi daya unggit ini terbuat dari material yang kuat dan dapat mengangkat beban hingga 360 kg. Number 2. Work jaw saw. Adakah dari kalian yang pernah menggunakan gergaji mesin? Hati-hati ya guys, karena cukup berbahaya. Nah, tapi kalau yang satu ini pasti lebih aman guys. Gergaji buatan jaw saw ini menawarkan pengalaman yang akan membuat kegiatan memotong kayu atau pohon jadi lebih aman dan mudah. Dan nggak perlu solar tentunya, cukup mencolokkannya ke listrik. Dan selain itu, gergaji ini anti bising ya guys. Gergaji canggih berbentuk huruf Y ini dilengkapi rahang pelindung rantai sehingga aman untuk digunakan. Number 3. Magic Wrench. Masih pakai kunci paset? Kayaknya harus segera kalian ganti ya guys, karena terlalu banyak dan tidak praktis. Nah, kini sudah ada yang lebih praktis guys, yaitu Magic Wrench. Peralatan buatan Korea Selatan ini telah dimodifikasi sehingga sangat praktis dan easy tentunya. Bahkan orang awam pun bisa kok pakai alat ini karena sangat mudah penggunaannya. Konsep alat ini untuk mengencangkan atau melonggarkan objek apapun dengan berbagai ukuran. Pengerat alat ini bisa diperpanjang hingga 45 mm karena rahang ganda di kedua ujungnya. Penggunaannya juga bisa secara otomatis. So easy ya guys. Number 4. Nimble Cutter. Mungkin jari kamu pernah berdarah karena terkena pisau cutter. Pasti perih ya guys. Nah, mungkin karena alasan itu ya guys, terciptanya Nimble Cutter. Alat sederhana ini dijual dengan harga Rp176.000 saja. Nimble Cutter memiliki pisau keramik yang sangat kecil tapi tajam di ujungnya, sehingga dapat memudahkan kalian dalam membuka kemasan plastik dan kertas, hanya dengan satu jari saja. Karet silikon berwarna kuning ini cukup kalian pasang di salah satu jari kalian, kemudian tekan dan geser pada benda atau kemasan yang ingin kalian iris atau potong. Simple kan guys? Michael Young Hammer. Menggunakan palu tradisional mungkin sedikit ribet ya guys, karena harus menggunakan 2 tangan. Belum lagi kalau jari kita yang kena palunya, rasanya pasti nyut-nyutan ya guys. Tapi itu tadi nggak perlu kalian takutkan lagi. Dengan menggunakan Michael Young Hammer, kalian cuma perlu 1 tangan saja saat mau memaku. Cukup mengetuk palunya sekali pada bidang yang ingin dipaku, maka paku akan menancap dan tinggal kalian pukul beberapa kali lagi, maka paku akan menancap sempurna.
kalian gak perlu lagi tuh takut kalau jarinya bakal kena pukul. So easy kan guys? Nah, sekian dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian anggap video ini menarik. Sampai jumpa lagi di next video.